Duh, sakitnya perutku. Apa ini gara-gara aku terlalu banyak makan ya? Kok bisa tengah malam kayak gini ya? Aduh, sakit banget, gak tahan. Pengen banget. Males banget sih, tengah-tengah malam kayak gini, mana film horor semua lagi. Nggak ada film lain apa? Yaudah deh, aku tidur aja deh, daripada aku nontonin horor terus. Capek banget, males banget buat sekolah lagi. Tapi mau gimana ya, demi cita-cita. Yaudah deh, aku berangkat sekolah aja, semangat. Nggak boleh ngeluh terus. Semangat, semangat.
semua. Kalian berani gak sih kalau kita pulang sekolah ntar kita ke WC yang dibilang si Rani? Kan kata si Rani di WC itu ada hantunya tuh. Jadi kita bakalan kesana ntar. Siapa yang berani ya, yo? Yang gak berani cupu ya. Ayo, aku mah nurut aja. Aku mah gak takut sama hantu ya. Kalau emang kalian takut, itu mah gak ada. Itu mah buat-buatan orang doang. Aku mah gak percaya. Jadi kan gini kan guys, kalian kan udah setuju semua tuh. Katanya kalian gak ada yang takut. Jadi kita bakalan coba masuk ke dalam. Jadi siapa yang takut, dia itu yang paling cupu ya. Halah, palingan kamu yang lari duluan. Kami emang gak ada yang takut-takutnya ya sama hantu. Kami memberani emang kamu. Tapi aku takut, aku gak berani masuk ke dalam. Takutnya ada apa-apa. Aku tunggu di luar aja ya. Oke guys, kita kan udah sampai tuh di sini tempatnya kan. Kita kan udah sampai, jadi kalian nggak usah takut. Jadi kita nggak boleh lari ntar ya. Kalau ada apa-apa kita tetap bersama-sama. Takutnya ada apa-apa guys. Jadi kalian jangan mencar. Kita sama-sama aja ya. Tadi kan aku udah bilang aku nggak mau masuk ke dalam. Aku mau nunggu di luar aja. Soalnya aku takut sama hantu. Ya udah, aku mau berani-berani aja kali. Aku mah gak takut sama sekali ya. Jadi kita, siapa nih yang mau masuk duluan? Ke dalam sana. Aku kalian sih nggak dengerin aku. Serem tahu. Kamu jangan ngada-ngada deh. Kami nggak lihat tuh sama sekali. Kan benar kamu yang lari duluan, kak. Kamu yang cupu. Kalian masuk ke dalam sana. Kalian jangan lari tapi ya temenin aku. Soalnya aku takut. Ini ada apa enggaknya? Pokoknya kalian jangan lari ya. Aku mau beraniin deh. Kamu bohong ya, kamu penakut. Yang bilang lari siapa? Itu kamu. Kamu penakut. Enggak kok, aku beneran lihat tadi. Warnanya warna hitam, tapi enggak kelihatan jelas mukanya. Dia duduk luar di WC, tapi aku enggak bohong kok. Aku dipercaya lah sama aku. Intinya aku enggak mau lagi kencing di sana. Aku bakalan tobat deh, aku enggak bakalan ke sana lagi. Kuliah di sekolahan benar nggak ya? Soalnya serem banget. Selama aku kencing di sana, aku nggak pernah lihat tuh sembakan-sembakan itu, atau aku nggak lihat kali ya. Intinya aku nggak mau lagi deh ke WC itu.
aku kapok banget. Padahal aku gak makan yang aneh-aneh deh. Pusing banget sumpah.